Kepolisian Daerah Jawa Barat menangani 14.249 tindak pidana selama tahun 2019. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menangani sebanyak 16.136 tindak pidana. Untuk tindak pidana korupsi, Polda Jawa Barat berhasil menyelamatkan uang negara sebesar hampir 37 miliar rupiah. Selama tahun 2019, Kepolisian Daerah Jawa Barat menangani 14.249 tindak pidana. Jumlah tersebut menurun sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 16.136 perkara tindak pidana. Dari total tersebut sebanyak 11.172 perkara tindak pidana telah diselesaikan. Tindak pidana yang ditangani Polda Jawa Barat tersebut terdiri dari kriminal umum, kriminal khusus, hingga narkoba. Sedangkan kejahatan tindak pidana korupsi, Kepolisian Daerah Jawa Barat telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar hampir 37 miliar rupiah dan naik sebesar 30 miliar jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar hampir 7 miliar. Penyelesaian perkara tahun 2018 ada 11.732 perkara dari 14.249 perkara. Dibandingkan tahun 2018 sebanyak 13.498 perkara dari 16.136 perkara. Jadi perkara yang selesai tahun 2019 ini 82,34%. Kepolisian Daerah Jawa Barat berkomitmen akan terus meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi di tahun 2020 dan menyelesaikan sejumlah perkara yang hingga tutup tahun 2019 masih belum terselesaikan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.